Gue Salanin, gue Gebi, kembali lagi bersama kami di Masa Go TV. Halo semua, makasih yang udah follow sosial media kita dan subscribe juga YouTube kita. Nah, di episode kali ini gue akan ditemenin Gebi. Gebi, sekarang sibuknya apa setelah junior master? Jadi kalau mau ngisi waktu luang, bikin video tutorial gampang, terus masukin ke Instagram. Hari ini mau masak s'mores brownies. Yang pertama kita harus lakukan? Kita masukin ada brown sugar di sini. Oh. Dark coklatnya yang pekat, ada butter. Oh, masuk semua langsung. Ini kayak gampang ini. Sambil nunggu ininya meleleh, nah kita masukin bahan keringnya dulu. Cocoa powder. Cocoa powder. Ada tepung terigu. Terus ada pastinya ada garam. Terus ada baking powder. Sekitar setengah sendok teh. Ini udah gini ya? Iya. Nah, ini tinggal didiemin aja kali didiemin ya? Didiemin 10 menit sampai dingin. Sekarang kita masukin telurnya. Satu-satu dulu. Pertama diaduk dulu. Oh, kalau brownies tuh nggak usah pakai mixer yang mesin ya? Masukin satu lagi. Oh my. Oke, enak. Terus diaduk. Ini udah tercampur, nah kita masukin ini. Ini cocoa powder sama tepung, tepung sama baking powder, sama garam. Sama garam. Sekarang kita mau masukin choco chipsnya. Choco chips. Ya, ini masukin aja. Terus marshmallownya masuk juga? Please masuk. Kita dipanggang dulu. Oh. Keluarin baru kasih marshmallow. Oke. Okay. Tapi ternyata ini bikin brownies tuh gampang banget. Gue senora ini gue gak tau bikin brownies. Ini langsung bake ya. Kita panggang selama 180 derajat celcius, apinya atas bawah, selama 30-30 menit ya. Misalnya 30 atau 30 menit belum matang, boleh dicek. Terus bisa ditusuk-tusuk tuh pakai lidi ya, iya. Biasanya ya. Kalau masih basah, masukin aja lagi. Oke. Okay. Ah, ini kayaknya udah ya. Iya. Kita keluarin. Dan ternyata sebenarnya ada dua sih. Ini basian yang tadi. Kecil. Habis ini kita potong marshmallow-nya dulu, kita bagi dua dulu. Oh, oke. Okay. Yeah. Terus ini tinggal susun-susun. Iya, taruh di atasnya. Dah, masak lagi. Udah tutup ya, ini bangsa 5 menit ya sih? Iya, 5 menitan, pokoknya kita lanjutin 5 menitan sampai melt aja. Oke, gampang banget ternyata cara bikinnya udah jadi nih. Oke, gimana? Gampang kan cara bikin s'mores brownies? Nah, Gap, buat lo yang teman-teman lo atau nggak fans-fans lo yang pengen Di Instagram @cookwithgebi_. Jangan lupa di follow ya. Thank you udah nonton kita, yang penting tetap di Masak.tv.